Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartono selaku Kepala Desa Watu Bonang. Di sini kami jelaskan yang melatar belakangi daripada Pasiban Banyutowo. Lapangan Pasiban Banyutowo ini adalah suatu bentuk kebutuhan daripada masyarakat Desa Watu Bonang. Karena selama ini masyarakat Desa Watu Bonang kalau pun ingin beraktivitas untuk kepentingan umum itu tidak ada. Artinya kalau dari pemuda Karang Taruna ingin mengadakan kegiatan dan sebagainya itu kan belum punya tempat. Akhirnya dari pemerintah Desa Watu Bonang berusaha untuk membuat dan menciptakan lahan ini untuk kepentingan masyarakat Desa Watu Bonang. Bangunan ini didirikan di tahun 2021, tetapi untuk pembuatan ini, rancangan Pasiban Banyutowo ini adalah tahun 2020. Ya, ini untuk di Desa Watu Bonang memang memilih kayu jati, artinya jati itu artinya kan jujur, dan jati itu filosofi daripada orang Jawa itu adalah perempuan. Artinya siapa yang melihat kayu ini orang akan tertarik, artinya orang yang jujur punya semangat tinggi dan akhirnya orang itu bisa tertarik untuk melihat Pasiban Banyutowo ini. Untuk kegiatan masyarakat utamanya adalah senam ibu-ibu, terus pertemuan daripada Karang Taruna, pertemuan PKK, dan juga pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat banyak, artinya untuk kepentingan umum. Bahkan nanti kalau Pasiban ini sudah sempurna, kalau masyarakat itu lahannya kan semakin sempit, artinya kalaupun ingin mengadakan hajatan resepsi itu bisa menggunakan Pasiban Banyutowo ini untuk mengadakan hajatan tersebut. Ya, ini memang keinginan daripada pemerintah Desa Watu Bonang adalah membuat ikon yang akhirnya bisa menjadi tempat wisata. Artinya masyarakat bisa berinteraksi di sini. Yang pertama dari sebelah timur itu adalah untuk taman desa. Dan sebelah baratnya adalah lapangan Pasiban, artinya kegiatan pemuda Karang Taruna untuk mengadakan kegiatan mungkin bola voli dan sebagainya. Lalu ini adalah bangunan utama adalah Pasiban. Dan sebelahnya nanti adalah MCK, mungkin Polindes pun akan ditempatkan di sini. Dan untuk sebelah baratnya lagi yaitu untuk bermain anak, untuk membuat kolam. Dan ini mungkin dari sementara ini dari semua bangunan ini masih 25%-nya. Artinya mungkin baru 5 tahun ke depan bangunan ini akan bisa sempurna. Untuk sementara ini sumbernya adalah dari PAD Desa Murni. Artinya bantuan dari pemerintah itu belum ada. Dan insya Allah mungkin di tahun 2024 nanti kita akan mengajukan ke Bapak Bupati lewat Dinas Pariwisata dan juga aspirasi dari Dewan dan Kemendes. Akhirnya tempat ini, Pasiban Banyutowo ini akan menjadi wahana wisata. Harapan kami selaku Kepala Desa Watu Bonang dan juga pemerintah Desa Watu Bonang, semua warga masyarakat mendukung
daripada pelaksanaan ini. Utamanya adalah pemuda Karang Taruna. Karena saya katakan pemuda Karang Taruna adalah mempunyai potensi khusus di dalam ikut andil dalam pembangunan di Desa Watu Bunang ini. Akhirnya Desa Watu Bunang yang perbatasan dengan Jawa Tengah, ujung kulon daripada Kabupaten Ponorogo ini bisa bersaing. Artinya bukan desa pinggiran tetapi bisa bersaing dengan Jawa Tengah dan menjunjung Ponorogo untuk lebih maju di mata Jawa Tengah. Ya, pesan saya untuk selalu menjaga dan mempunyai inspirasi bahwa tempat ini adalah tempat kita, milik kita semua. Artinya ini adalah milik semua masyarakat Desa Watu Bunang. Akhirnya merasa untuk andarbeni dan akhirnya bisa memiliki dan merawat agar lebih baik untuk kedepannya.